kalian akan kaget melihat orang yang satu ini. Pria ini bernama Ho Van Lang. Dia telah hidup di hutan pedalaman Vietnam selama 41 tahun. Dari sejak tahun 1972, ia hidup sendirian dengan baju dari kayu seadanya. Sampai pada akhirnya, ia ditemukan penduduk setempat pada tahun 2013. Sayangnya, baru saja mau hidup di dunia modern, ia malah meninggal karena terserang kanker hati. Sungguh mengkhawatirkan, tapi...